Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Widayanti dengan NIM 857518788. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas kuliah pemantapan kemampuan profesional. Terima kasih. Dimulai dari pelajaran pertama. Aep. Kemudian Afika Hilia. Baik itu disiplin di rumah ataupun di sekolah, datang ke sekolah harus tepat waktu, apalagi yang bagian tiket ya, datangnya berdua. Kemudian juga ibu akan menayangkan video, menampilkan benda konkret supaya kalian itu bisa lebih paham tentang pelajaran yang akan kalian pelajari hari ini. Adapun tujuan dari operasi pecahan hitungan ini, di antaranya yaitu untuk tujuan dari operasi pecahan hitungan ini supaya kalian nanti di kehidupan bermasyarakat kalian bisa menghitung pecahan-pecahan atau nilai-nilai dalam kegiatan sehari-hari, seperti kalau belajar keuangan itu bisa menjumlahkan berapa kalau misalkan seperempat. Seperempat itu kan kalau dalam bahasa matematikanya bukan seperempat tapi berapa? 1/5. Atau setengah kilo itu adalah berapa kalau setengah kilo? 1/2 kan kalau di dalam matematikanya. Nanti kalau di kehidupan sehari-hari punya alat peraga supaya kalian bisa lebih paham lagi. Dan ini ada satu lembar alat peraga dibagi menjadi 4 bagian. Artinya akan jadi pecahan. Ya. Kemudian kalau misalkan ibu ambil satu bagian. Nah, berarti dari satu bagian ini jadi berapa? 1/4. Karena ini berasal satu dari 4 bagian. Misalnya ibu ambil lagi. Ambil lagi 2 bagian nih. Berarti jadi berapa? 2. Pelajarannya ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas operasi hitung pecahan dengan pecahan yang penyebut berbeda. Dari nomor 1 hasilnya adalah
1/4 ditambah 1/2 sama dengan 1 kali 2 per 2 kali 4 ditambah 1 kali 4